kiri itu ada. Ini malpraktek ya yakin. Oh iya iya, mantap mantap mantap. Gua pakai training aja deh. Ayo, tar. Gua mau pentungan ini nih. Ini mau ngapain? Mau jadi EMS gadungan. Oh, semua pakai ini ya. Jika belum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Ada orang titik-titik doang di bawah kita. Itu lo gimana mereka ya? Ya itu mereka itu lagi tuduh-tuduhan. Lagi tuduh-tuduhan. Itu yang rambutnya ungu kenapa dua orang dah? Lagi nunjuk-nunjuk gua anjing si Asta bangsat. Anjing emang ini. S enter mencet apa ya? Gue lupa ya? G. Oh, lu lihat pakai itunya ya? Waduh. Disco toh, disco. Woi, kadal. Silau aja. Biar makin tegak. Oh, anjing tembak goblok. Oh, main di radio aja. Gak. Siapa lagi? Waduh, ditembak beneran. Ah, lagi. Woi, main deh. Goblok. Gua mati. Ditembak beneran, woi. Goblok anjing. Halilintar aja, halilintar. Asyik. Woi, goblok ini. Siapa yang nembak anjing? Brengsek. Balik. Enggak, ini pilot, balik. pilot mati. Bangkong anjing yang nembak. Wah. Astagfirullahalazim ya Allah. Aduh, temenku kena balik-balik. Gila, ini kan kenal loh. Gua kenal halilintar. Gua pakai IMS, enggak tahu lagi. Pak, ini gimana Pak? Masa IMS nggak bisa ngidupin sih? Iya, aduh. Ilmu saya nih kurang nih kayaknya nih kedokterannya. Ini sebentar ada pengalaman nggak ya. IMS-nya? Ada Pak, dong Pak. Tiga menit yang lalu saya jadi IMS. Aduh Pak, sorry Pak, saya lupa bawa medkit Pak. Astagfirullah. Saya lupa. Baru 3 menit saya jadi IMS. Maaf Pak. Masa seorang IMS lupa membawa med? Iya Pak, tadi buru-buru. Astagfirullahalazim. Ya udah Pak, saya pergi dulu Pak kalau kayak gitu Pak. Siapa lagi nih? Kamu. Pak jangan lari Pak. Oh, saya mau ngambil medkit. Pak. Pak jangan lari dulu Pak. Pak jangan lari Pak. Kabur. Ini udah berempat sih, Sebelah situ Pak. Seatbelt, jangan lupa. Kita malah ikut IMS anjing. Bapak-bapak jangan lupa. Kita ingin mengetahui seluk beluk IMS. IMS OTW dong. IMS-nya ke arah kota enggak? Udah di kota. Kok gua ya lupa gua. Ya udahlah ya. Nanti kalian yang gua gaji gimana? Waduh, kok ditabrak Bapak? Ya Allah, itu siapa yang kena? Sepatunya. Ampun. Ini NPC kok greget amat ya? Ayo Pak, sayang banget tadi polisi pada terbang. Allahu Akbar. Jangan barbar. Begini Pak pekerjaan IMS Pak. Pak, dia keluar Pak. Astagfirullah. Pak botak revive Pak. Nah, itu. Pak yang rebut merah ya Pak. Ya iya Pak ya. Ya 1 2. Saya dengan telepati Pak. Ya. Yang mana itu? Siapa? Ya, saya pakai telepati dulu Pak ya. Ya ketinggalan kan Pak dokternya kan. Aduh, ini temannya Bapak ini Pak. Astagfirullah. Bapak. Orangnya Pak. Mana? Waduh, Pak. Ternyata Bapak kadet. Ya. Pak, Bapak kadet tadi ya. Bapak kadet kenapa Pak? Aduh. Kenapa Bapak saya dijailin teman saya Pak? Dijailin teman saya Pak. Itu enggak dibacain regulasi Pak tadi Pak? Polisi, itu polisi. Ya, itu polisi. Oh, saya kira.
Emang Bapak yakin polisi itu polisi asli? Gak tahu, tadi bilang polisi bilang. Dia coba, percaya, dia percaya kalau itu polisi asli. Coba coba coba. Apa ya? Oh enggak ada. Kadet yang ini bisa enggak? Korbannya. Enggak kelihatan, Pak. Aduh, ini striptis. Waduh ini. Aduh. Kayaknya harus dioperasi loh Bapak yang ini nih. Ayo Pak, Pak, Pak. Dioperasi saya, Pak. Revive, Pak. Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. Enggak bisa, saya enggak lihat, Pak. Satu. Saya juga enggak ada, Pak. Saya enggak ngelihat, Pak. Tiga. Saya enggak lihat. Saya hanya lihat aspal, Pak. Saya cuma lihat aspal juga. Cuma saya doang yang lihat ya. Iya. Aduh, Bapak ada di bawah, Pak. Itu ada yang di bawah, Pak. Yang di bawah. Ini mayatnya ini korban. Revive, Pak. Ini mayatnya. Itu di bawah-bawah dong, iya tuh mayatnya. Ya lumayan, Pak, 4.500. Ibu, teman kita dari IMS pengen ini, Bu, baca regulasi, Bu. Bapak yang pakai ini baca regulasi, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Ngeles nih, ngeles. Ngeles nih, ngeles, ngeles. Bapak yang ini. Ya rambut merah, saya rambut merah. Ya, sebentar ya. Saya mau baca regulasi dulu. Iya, Pak, sebentar. Sebentar loh. Saya lupa nih, bentar ya. Lagi mencoba nyari catatan. Oh iya ini. Ya sebelumnya saya Okto dari IMS. Kalau boleh tahu nama ibu dengan ibu siapa? Ibu siapa kalau boleh tahu, Bu? Lebih jelas lagi, Bu. Ibu Jessica. Ibu Jeskanda, apa? Siapa? Jessica. J Bila, siapa? J C K Jevita. Ya, dengan Ibu Jevita. Jadi saya Okto dari IMS, kami memiliki regulasi bahwa satu kali ibu pingsan itu dikenakan biaya 5.000. Jika ibu ingin mendaftar BPJS itu ada dikenakan biaya 10.000 untuk satu minggu, Ibu. Tapi kalau misalkan ibu tidak bisa melakukan pembayaran 5.000 sekarang bisa dilanjutkan. Oh ya 15.000 maksudnya. Bapak ini salah dengar ya? Bapak ini salah dengar loh, kurang ajar. Ya, gimana Ibu Jevita? Mohon maaf, Pak. Saya sudah daftar BPJS. Oh iya, saya cek dulu mungkin ya, saya cek dulu. Junior, junior coba aktifin. Lihat di www.imsdot.com. Ya www.imsdotdata.com ya. Ah, iya. Mana junior? Udah ada. Atas nama Ibu Jevita tadi ya, jangan lupa, Pak. Ada enggak ini? Jessica, Pak. Ya, Jevita. Ini Bapak Sukarman, gimana untuk pencatatannya? Apakah Ibu Jev, Ibu Jevita ini sudah terdaftar? Mobilnya ya, Bu. Ya benar sudah terdaftar. Oh benar ya. Oke, terima kasih Ibu Jevita. Semoga nanti untuk kedepannya bisa lebih hati-hati lagi ya. Kami dari IMS, terima kasih, kami undur diri. Ayo IMS, kita pergi. Terima kasih. Semoga IMS tetap di hati. Semoga IMS tetap di hati. Jangan lupa bagi ya. Itu ada yang mau operasi plastik tuh, Pak. Ada yang mau operasi plastik tuh, Pak. Itu operasi plastik tuh, Pak. Bu. Lainin, Pak. Iya, kalau mau operasi plastik bisa di dalam, Bu. Jangan di sini, Bu. Nanti berceceran, Bu. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Mohon iya, Pak. Sini, Bu. Jadi gimana, Bu? Mau jadi operasinya, Bu? Ibu mau operasi, Bu. Ya, Bu, saya bimbing. 1 juta, Bu. Gimana tuh, Bu? Waduh. Waduh, 1 juta. Diskon BPJS, Pak. Kalau saya ada BPJS gimana, Pak? Ya, diskon BPJS 50% jadi 500.000. Tetap mahal anjir. Tetap mahal ya. Kebetulan ada pasien, jadi junior harap melakukan training operasi juga ya, biar senior yang ngawasin. Oh, training. Itu malpraktek, Pak. Itu malpraktek. Praktek di sini enggak apa-apa, Bu. Jadi kapan saya boleh bedah mukanya, Pak? Belum ya? Bedah muka aja langsung, Pak. Langsung bedah muka, langsung bedah muka aja ya. Langsung bedah muka. Oke. Langsung bukan pisau. Sudah, sudah. Oh, bukan ya? Yang mana, Pak, pisau bedahnya, Pak? Oh, maaf. Ada di meja sana, Pak. Ada di meja sana, Pak. Oh, bilang dong, Pak. Untung saya aja. Itu bedahnya pakai pisau itu tadi, Pak. Oh, masih boleh. Yang besar tadi. Oh, boleh, Bapak. Boleh. Ah, Bapak nih, gimana sih? Ya, silakan. Asalkan aman, Pak. Boleh aja. Aman, insyaallah aman. Insyaallah aman. Oke. Duit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Lakukan, Pak. Saya pegang kakinya, Pak. Malah lehernya saya potong ini. Gimana ini? Jangan, Pak. Jangan. Lehernya? Gimana? Jangan. Lehernya? Nanti putus, Pak. Nanti putus, Pak. Nanti putus lehernya, Pak. Hati-hati, Pak. Nanti gagal. Terus tinggal sambung aja. Untung saya jahit lehernya. Astagfirullah. Hampir loh tadi putus. Oh ya, Bapak Igi. Silakan, Pak. Bapak boleh memandu saya, Bapak yang ngomong, saya yang ini data-datanya, Pak.
Oke. Ngeles lagi. Belajar dari Bapak langsung. Anjing banget. Anjing banget lagi. Ngeles terus. Kita lihat. Lihat. Bapak hitung okay. Semua jahitannya. Nama saya siapa ya, Pak ya? Nama Bapak Jevita. Jevita, nama Ibu Jevita. 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 Sesuai catatan nama awal Jevita. Nama Ibu itu Jevita, Bu. Ya, benar. Oke, Bu, saya akan bacakan daftar. Ini goblok juga nih MS-nya anjing dah. Ikut alur aja lagi brengsek. Biaya Bapak dokternya. Bapak Egi, silakan Bapak Egi. Gua suka deh. Gua suka sama dia nih. Rambut putih itu udah biasa. Bapak Egi silakan karena masih junior. Waduh. Lo latihan Pak ya. Latihan, Pak. Tadi biar lancar ya. Biaya untuk biaya-biaya yang tadi itu biaya apa saja tadi, Pak? Yang pertama obat bios itu 5.000. Ya, ini anjing banget orang ini. Ini Herman apa ya? Lalu lupa dah. Ya. Alat yang dipakai tadi nih. Ter biaya perjahitannya, perjahitan, perjahitan. Perjahitannya tadi dihitung. Yang Bapak operasi mana tadi? Itu berapa yang jahitan, operasi Pak? Berapa jahitan? Tadi 38.000 jahitan dengan bahan 1 kresek Alfamart, 1 kresek Indomart dan 1 kilo ember, Pak. Nah, tolong okay, dicatat itu... Pak Egi. Untuk total yang tadi 38.000 jahitan sama kantong kresek Alfamart dan Indomaret itu bisa kita 30.000 totalnya, Bu. Jadi total semua itu 5.000 ditambah 10.000 15.000 ditambah 30.000 itu sekitar 45.000, Pak. Terperas. 45.000, Pak. Terperas. 45.000, Bu, semuanya total, Bu. Jangan lupa Bapak makan ya, Pak. Jangan lupa makan semua. Kalau belum makan ya. Iya, Pak. Oh ya, karena ini gua ada BPJS, Bu. Jadi mau-maunya aja terkena 50. Berapa persen, Pak? Diskon menjadi 90.000. Kok nambah ya? Karena ibu ada BPJS, karena mantep. Karena ibu ada BPJS, jadi biayanya nambah, Bu. Jadi 90.000, Bu ya. Malah dua kali lipat ya anjing. Itu, Pak. Itu dua kali lipat. Kami kan dari pihak rumah sakit, Bu. Tidak bisa dibantah ini peraturan dari atasan, Bu. Anjing banget. Saya atasan Anda. Itu salah Anda, salah hitung Anda itu, Pak. Coba hitung baik-baik. Ini cewek, jangan disiksa dengan biaya yang terlalu mahal. Goblok. Pak, tadi kita mau senam. Tadi kita mau senam loh. Kita enggak senam, Pak. Kita mau senam loh. Ajar kita biasa pagi-pagi ya, kita melakukan senam, Pak. Ayo, Pak. Kita senam. Ayo, Pak, di sana. Pak Joshua, Pak Joshua di atas mobil, Bapak Joshua di atas mobil kalau bisa. Ya, apa ya? Jadi kita di bawah, Pak. Kita ya, instruktur ya Pak Joshua ya. Baris, baris, ya. Baris. Abis ini baris, kita baris, langsung baris. Serang LSC ya seperti biasa. Seperti biasa tuh gimana, Pak? Kita anak baru loh, Pak ini. Anak baru. Nanti diajarin tradingnya, nanti diajarin. Oh iya iya iya. Bapak mau tahu sesuatu enggak? Bapak bilang itu di situ ada bosnya LSC, Pak. Itu, Pak. Itu bosnya. Itu bos LSC di kiri, Bapak. Bukan saya reporter di sini. Saya reporter. Pak, siapa Bapak? Pak. Oke, semua ikutin saya. Ya, 1 2 3. Waduh. 1. Untung saya hafal gerakannya. Itu apa itu? 2 3. Itu apa itu? Itu di mana tuh? 2. 1 2 3 1 2 3 1 kaki angkat. Pak, Pak, Pak. Kaki Bapak nyelempah itu, Pak. Oke, oke, oke. Kaki angkat. Ayo, ayo, gerakannya Mas Herman. Sama kan tuh. Mana godaannya Mas Herman? Ini gimana sih sebenarnya Mas Herman? Enggak sama gerakannya semua. Iya. Nah, desainnya ya seperti yang kita latih desain desainnya ya, Mas. Iya. Pakai desain. Kurang, kurang, kurang. Ah. Junior. Ah. Ya. Itu saya ngedesah, Pak. Kita harus mendesah, kita harus mendesah. Anak Gojek kita mau IMS. Baku hantam melawan IMS, boxing kita. Tidak, Gojek kita IMS. Apa? Baku hantam? Wah. Saya mendengar baku hantam. Gratis. Ada anjing, anjing, anjing. Jangan lawan babu saya. Lihat tuh. Hati-hati, Pak. Ini anjing gila, Pak. Ini anjing siapa? Tolong dibunuh dong. Tolong dibunuh dong, aku. Awas. Anjir siapa, awas. Anjir. Itu anjingnya. Awas, seram. Anjingnya, aduh.
Mati. Itu anjingnya dimasukin aja ya, dimasukin. Anjingnya dimasukin aja itu. Allah, ini pecicilan lama-lama nih ya. Ngapain lari berdua dah? Anjingnya kemana? Nama saya Nyakson Soherman. Woi. Bapak ini tadi nabrak-nabrak. Samsul ini. Samsul udah enggak ada. Samsul udah enggak ada. Si kemarin baru main sama saya. Samsul udah enggak ada. Bapak yang suntik mati kemarin. Siapa? Bukan. Iya, Bapak. Oh, ini suntik mati. Saya mau main sama Samsul. Ini saya mau main dia, sama Samsul. Dia biseksual lagi nih. Itu kerasukan sama Samsul, Pak. Itu kerasukan. Nah, kena kan? Hah? Kena kan? Ini Samsul, Pak. Sadar. Ini Samsul, sadar Pak. Kamu. Sadar kamu. Sadar kamu. Sadar kamu. Sadar kamu. Allah. Bukan salah. Sadar kamu. Sabar. Bukan salah saya. Ini Samsul yang suntik ini Samsul, Pak. Sabar, Pak. Ini Samsul. Sabar, Pak, Bos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngepatah.